Mantap nih, asen pelus nih. Dekat di Iban kemarin ada di awal. Pak Haji ini lapak iya nyajarnya Ji. Oh, akan mengingat gua pada apa nanti? Jauh, bapun tadi sama dia. Persiapan bikin boman. Nah, ini untuk boman nih, karena di sini boleh pakai mie bomannya, makanya seperti ini cara meracikan bomannya nih. Ternyata induk di sini doyannya mie. Nah, itu yang di dalam, bos. Oh, bos. Ini yang punya empang nih. Nah, di sini. Nah, di sini sedia macam-macam minuman, ada kopi, ada pokoknya komplit lah. Nah, berbagai umpan juga ada nih. Sudah disiapin. Jadi nggak usah jauh-jauh cari umpan. Nah, oke bosku, cukup direndam dengan air panas nih bomanya nih. Oke, kita tunggu beberapa menit supaya mie ini mengembang. Oke, mantap. Ali Tapak Strike 25 sembarang. Ali Tapak Strike 25 sembarang 41. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Ali Tapak Strike. Seperti biasa bosku, mancing lagi di galapung ikan mas. Oke bosku, seperti biasa mancing dua sorot target induk. Biasa kalau di galapung itu disebut semi glosor. Dan untuk umpannya kebetulan sudah saya siapkan. Ini umpannya bosku, umpan media pilus untuk mancing dua sorot. Umpan ini sudah saya racik dan sudah saya colok pakai eset andalan. Dan untuk esennya seperti biasa nih, esen andalan saya. Untuk pemesanan esen, linknya ada di deskripsi. Oke bosku, seperti biasa bomanya di sini boleh pakai mie. Nah, ini sudah saya racik juga bosku. Nah,
karena majelis di sini boleh pakai mic untuk bombanya. Oke bosku, kali ini dapat lapak 25, mudah-mudahan ada rezekinya bisa narikin untuk. Oke bosku, bagaimana keseruannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Thank you.
Oke bosku, sepertinya mancing sudah selesai. Narik 2 ekor induk, 1 mocel tarikan pertama. Tapi keduanya alhamdulillah diserok, ditimbang, cuma kalah sama lapak tengah tuh. Bobot ikan lapak tengah 5 kilo, 1 on 5 gram. Oke bosku, buat bos-bosku wajib mencoba aset andalan Alitopan Strike. Untuk pemesanan aset linknya ada di deskripsi. Oke bosku, semoga bermanfaat dan terhibur. Salam satu hobi, terima kasih. Kalah menang tetap enjoy and happy, tetap mancing.